Okay, kawasan ni tak dibenarkan masuk lagi. Tutup. Tak boleh masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dah sampai tu belum? Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi kita dah 2 tahun tak balik Penang sebab COVID-19 punya pasal. Jadi pada kali ini saya bersama keluarga tengah drive menuju ke Penang. Okey, check it out. Okey, daripada rumah tadi Bukit Goh, laluan ke jalan highway ni temeluh tadi hujan, hujan lebat. Sekarang ni kita take 5 di Genting Sempah. Kita cari minum sikit. Okey, kita akan naik Bukit Genting dulu. Sekarang pukul 6:01 minit. Kita naik Bukit Genting bertemu pertama kali mungkin dalam 20 minit perjalanan. Kita akan tembus ke Tanjung Malim. Okey, check it out. Okey guys, kita beli dulu berangan ni. Dekat Genting Sempah. Bangla yang jual. Ni dah habis dah tu. Tu. Boleh bubur McD. Okey kan. Okey, dia orang layan McD dulu makan. Sebelum naik Bukit Genting Genting Island. Okay guys, sama lagi perjalanan. Sekarang kita stop kat Bukit Gantang. Tapi tukar driver. Letih sangat, tak larat. Sebaik bini pandai bawa kereta. Alhamdulillah, syukur. Jadi lebih kurang 100 kilo lagi sampai ke destinasi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey guys, semalam tadi saya dah sampai ke Penang lebih kurang pukul 11:30 malam. Oh, jalan okey. Dan pagi ni aktiviti pertama ialah kita makan pek nga. Tahu pek nga? Jom tengok. Okey, terletak di kampung apa nama ni? Kampung Labu Banting. Labu Banting. Bonda Cafe. Tepi sungai ni, kedai tepi sungai. Ada pengkalan bot nelayan. Ni pekenga. Pekenga ni orang panggil lempenya. Ikan terpenung. Terpenung sekok. Terpenung. Jadi biasa kuah kan. Hari ni dia ada bagi ni, lepas tu bagi ni satu ekor. Okey, kita cuba makan dulu. Tanya ikan hak tak terpenung ada tak? Ikan ketir dah. Okey, review makan lempeng memang best lah. Dia punya lempengnya tu dengan kari ikan seko, ikan pelaling. Sini panggil ikan temenung. Kalau Penang temenung, kalau belah patah timur tu kita panggil pelaling lah. Memang jadi lah, jadi molek lah. Lepas ni kita nak kira berapa bayar, kita tak tahu lagi ni. Saya dah habis 3 pinggan ikan lah. Ni lempeng, lempeng kelapa. Ni kampung apa ni kak? Labu, labu sayur. Labu Banting. Nah, kampung Labu Banting. Nak tengok view dia? Jom tengok view. Tepi sungai. Sungai ni orang kampung cakap ada buaya. Okey, sungai ni boleh mengai udang galah. Lepas tu kalau terus sana tu tembus ke Jambatan Pulau Pinang. Tu dia. Jom kita tengok bot-bot ni, pelantar. Ni, bot. Okey guys, kat sini ada buat di kampung Labu Banting ni, dia ada buat
sewa ambut untuk pelancong-pelancong yang datang ke kawasan ini untuk menyusuri sungai ni ya. Okey, jom kita tengok pakej dia macam mana. Okey guys, setakat inilah saja kami bersarapan di perkampungan Labuh Banting, kawasan Seberang Perai ni. Okey, jumpa pada next destinasi. Bodohnya hara tengok kebau. Tak mandi dia je. Okey guys. Cik guys lagi. Hari ni kita pakai pembantu. Okey, kita menuju ke lepas makan Pek Ngah tadi. Kita nak pergi Tanjung Dawai. Tanjung Dawai. Ini Kedah. Welcome to Kedah. Pening dan Kedah dekat je, dia seberang tu je. Jadi kita nak pergi makan tengah hari sana. Kalau ada masa lagi kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke Kuala Perlis. Dan akan lanjut lagi ke Pandan Besar. Okey, nanti kita akan update tempat-tempat menarik kalau ada di sekitar Tanjung Dawai, Pandan Besar dan tempat lain-lain. Kita isi diesel dulu. Okey, dah siap. Mari jalan. Okey guys, dah sampai Tanjung Dawai tapi kedai makan tutup. Kita ambil view je lah kali ni. View pantai sana. Kita sampai ni agak waktu makan tengah hari, biasa kedai dah buka kan. Okey, belah sana itu jeti. Laluan bot pergi dan balik daripada Pantai Merdeka. Sana Pantai Merdeka sana. Nampak. Hari ni tak ada rezeki nak makan ikan bakar di restoran di sekitar Tanjung Dawai. Okey, ajak nak makan ikan bakar Tanjung Dawai, tidak kesempatan. Hari ni hari Rabu, mungkin mereka tutup kedai. Jadi kita pergi Jambatan Hayun. Titi Hayung. Jambatan tak ada lah. Jambatan tak ada, tinggal Hayun, Hayun. Nak tengok sejarah macam tsunami tu. Kepala air Yan. Tengok nanti kita buat video sana. Dia mini tsunami lah. Ada yang meninggal juga tak? Ada yang meninggal, insyaAllah. Jadi kampung dia tu kira habis lah. Okey, tunggu di sini ya. Okey, baik, kita berhenti di restoran Naim Gulai Sembilang. Saya first time nak makan kat sini. Jom. Tengok jam 11:30. Sedang molek lah waktu makan tengah hari. Jom kita cuba. Kita dah ambil order dengan kakak ni. Kita makan apa nama, 9 gulai dengan 9 goreng. Nasi putih. Itu dia. Ayam order kat Harah ni. Orang lain dah ada sos ketul, dia punya tak ada ke dia? Goreng.
Tu dia masih berdiri. Bakar puyuk apa? Oh, tanah. Okay guys, kita dah siap makan di kedai Naim Ikan Sembilan. Naim Ikan Sembilan. Mula-mula kita masuk tak ada orang, lepas tu tiba-tiba penuh. Jadi akibatnya kami lambat lah sebab mereka baru nak bersih ikan, baru nak goreng. Okay, lain kali kalau ada orang masuk, ramai tak payah masuk lah. Okay, kita nak masuk. Nak masuk pula, nak pergi Yan. Tempat mana itu? Tempat air terjun. Air terjun Titi Hayun. Titi Hayun yang telah musnah akibat kepala ayak, kepala air. Okey, kita dah masuk lorong ke Titi Hayun. Okey, ni masjid Badrishah Yan. Jadi kalau ikut asal masa berlakunya bencana bencana apa kepala air tu, dia punya lumpur penuh sini ni. Mana masjid ni pun dah separuh dah dia punya air dia. Ni dah ada bersih dah ni. Kita lawat masjid tu, kemudian kita solat dan terus ke Titi Hayun di hadapan sana. Tanggal 18/8/2021 di Yan, masjid ni dipenuhi lumpur akibat kepala air melanda di kawasan masjid. Kini suasana telah bersih. Tengok dah bersih. Okay, di hadapan kami itu ialah kabus Gunung Jerai. Kita tengok inilah kemusnahan akibat kepala air yang berlaku pada 18/8/2021. Ini kerja telah dibersihkan. Tengok balak-balak daripada atas turun. Masya Allah. Kepala air yang membawa jutaan tan kayu kayan serta batu-batu. Mengakibatkan kemusnahan besar. Tapi batu-batu cantik ni daripada atas bukit atau gunung. Kawasan ni tak dibenarkan masuk lagi. Tutup. Tak boleh masuk. Mungkin dalam proses, masih lagi proses pembaik pulih. Nampak? Berlaku 18/8/2021. Masya Allah, subhanallah.
guys, di belakang saya ni tengok air terjun daripada Gunung Jerai. Kerosakan yang amat besar berlaku pada tarikh 18/8/2021. Total loss, rosak. Cepat ziarah lah. So petang ni kita nak melawat lagi lokasi-lokasi tempat yang terjejas akibat kepala air di Yan. Jadi kita nak pergi terjun paling tinggi sekali. Maksudnya boleh tengok je lah, tak boleh buat apa. Tengok, kita tengok je. Oh, ternampak dah. Masya Allah. Ini nak masuk kapal sebab kontrak tengah buat kerja dia. Dia batu-batu ni mungkin untuk buat penahan lah. Baru nak pergi jeti ni, tapi dah tutup pula. Dia kerja maintenance di sana nak pulau telok.